kami menegaskan dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia yang saat ini sedang mengajukan gugatan di MK dan sedang memasuki sidang pleno, kami meminta kepada MK agar mengeluarkan putusan yang adil. Karena kami berharap, kami percaya ketika kami mengajukan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke MK, kami percaya MK menjadi benteng keadilan akhir untuk konstitusi di tanah air. Putusan MK akan berakibat berisiko besar kalau tidak berimbang dan tidak seadil-adilnya, akan mendapatkan penolakan besar dari jutaan buruh di seluruh Indonesia. Karena itu kami datang ke MK untuk mengingatkan kepada MK melakukan sidang dengan baik, melihat bukti-bukti yang sudah kami ajukan dari KSPI dan KSPSI. Kami yakin betul MK akan berpihak pada kebenaran karena putusan ini digantikan jutaan buruh di Indonesia.